Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Pada kesempatan video kali ini saya ingin berbagi mengenai cara memasang dan menggunakan pelan yang satu ini. Simak terus ya di video kali ini. Ya, kita lihat di dalamnya ada komponen apa saja. Nah, ini ada buku panduan untuk merakit. Ini ya. Kemudian ada ini tiga ya. Seperti ini. Kemudian ini bagian bawahnya seperti ini. Kemudian ini kain untuk nanti dipasang di bagian sini ya. Jadi ada dua buat serpan satu ya. Kita angkat dulu semuanya seperti ini. Ini satu ya, seperti ini. Jadi dalamnya itu ya seperti ini. Juga ya. Oke, kita pasang dulu bagian ini ya. Ini cara merakitnya itu posisinya seperti ini ya. Ini di luar, posisinya di atas ya, bukan di dalam seperti ini. Ya seperti ini. Kemudian ini masukkan ya di sini seperti ini. Nah, kemudian ini dipasang yang warna putihnya itu ditempelkan di ini bagian bawah ya, bukan yang warna abu-abunya, karena nanti ini fungsinya untuk mengapel bagian lantainya seperti itu. Ini masangnya harus pas ya, sesuai dengan lubangnya. Nah seperti ini, pokoknya harus pas. Kemudian kita buka dulu bagian ini. Nah ini paling bawah ya, yang kedua. Nah ini yang ada lubangnya ini dipasang paling atas ya, karena ini kan fungsinya buat digantung di atas paku ya, seperti itu. Jadi ini yang di bagian tengah ya. Kita masukkan seperti ini. Jadi diputar ke kanan ya. Nah, ini sudah pas. Kemudian baru bagian atas sama ini juga. Ya. Seperti ini. Nah, kemudian kita
pasang ujungnya ya ke bagian sini, diputar juga kanan. Nah, sudah. Ya, sudah. Sangat simpel. Ya, seperti itu ya. Masukkan airnya 2 liter ya. Ukuran 1 liter itu bisa ukuran botol minyak itu. Nah, itu 2 kali. Ya, sih. Jadi nanti otomatis air kotor itu akan tergenang di sini. Kemudian ketika sudah airnya sudah kotornya terbanyak, maka dikeluarkan di bagian sini. Nah, dibuang ya, airnya seperti itu. Ya. Jadi sangat mudah sekali ya. Nah, ini adalah fungsinya untuk membersihkan bagian pelan paling bawahnya seperti itu. Ini cara masangnya seperti ini. Kemudian, jadi ketika kalian ingin membersihkan, tinggal masukkan. Tapi jangan lupa ya, ininya dikebawahin dulu. Tuh, seperti ini. Jadi otomatis berputar sendiri. Ya, seperti ini. Kalau sudah, dikatasin lagi. Nah, seperti itu. Baru kemudian untuk mengepel seperti ini. Demikianlah cara memasang dan menggunakan pel yang satu ini. Terima kasih kalian sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.